Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Yang ini aku baru banget sampai tadi ya, yang kalian tonton di video sebelumnya. Aku baru banget sampai tadi naik bus Gunung Hatta Jetbus 5. Kita barusan nganterin walaupun nggak sampai fullnya di Tabanan, tapi ya alhamdulillah kita sampai juga dengan selamat di Tabanan. Ini udah masuk Kabupaten Tabanan, tepatnya di Indomaret Bentas teman-teman ya. Oke, nah kali ini aku akan trip lagi dari Bali menuju Jepara bersama armada bus terbaru dari PO Mansion, dan ini juga pertama kalinya aku trip bersama Mansion ya, dan pertama juga mungkin insya Allah ini trip yang menggunakan bus Mansion Jetbus 5 ya, insya Allah kalau uploadnya nggak lama. Oke teman-teman, penasaran seperti apa untuk tripnya, silahkan kalian tonton videonya sampai selesai. Aku tadi udah beli tiketnya GoShow, aku dapat tiketnya pas banget belakang di seat nomor 7D dan tarifnya itu 340.000 ya. Nah, terus kita langsung nunggu armadanya di sini ya, karena tadi aku udah janjian juga sama krunya. Penasaran seperti apa untuk triknya, silahkan kalian tonton videonya sampai selesai ya. Yuk ikuti terus videonya sampai selesai, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Cap just check it out. Ini bisnya tadi di share lokasi udah deket, dan aku tepat banget di depannya Indomaret Bentas itu. Bantas teman-teman, Tabanan, Bali. Kita tunggu di sini. Nanti bisa dari sana ya. Itu dia bisa mulai terlihat ya. Jetbus 5. Ini dia datang juga. Mantap. Mit. Berapa tadi tuh, Dit? 2
cabut. Lo baru sampai. Piratok. Eh lah, ki maksudnya tiketku dibuang opo iki? Nyemplung. Ini kita langsung dibagikan snack. Snacknya banyak banget nih isinya. Sama makan pertama nih JFC. Tapi nanti kita bukanya pas di kapal aja. Terus ini untuk tiketnya. Hah? Trouble ya. Lagi minum angkat. Service makan pertama kita dibagikan JFC ya, saya fried chicken kayak pas kemarin kita naik juragan 99. Ini untuk isinya kayak gini ya, lumayan nanti nih buat makan di kapal ya kan. Terus untuk snacknya ini banyak banget teman-teman. Sebentar, ini ya untuk snacknya. Tiketnya juga udah di dalam tiket aku. Ini untuk snacknya kayaknya kita bukanya nanti aja deh kalau bisa berhenti ya. Ini banyak banget isinya sih. Pas kalian aja ya, sekalian aja deh. Ya, pertama ada roti croissant ya. Terus ada lagi di sini beng-beng ya. Ada beng-beng. Terus ada frozen air mineral frozen ini 600 ml. Terus ada lagi ini tiketku. Terus ada lagi apa nih soft drink-nya? Wah, larutan cap kaki tiga, mantap ya. Biar kita nggak panas dalam. Ada lagi pop mie. Udah berapa nih dari tadi nih? Pop mie. Terus ada lagi wafelo, wafer, ya kan? Ada lagi, udah berapa item tadi aku nyebutin? Ada lagi permen.
banyak banget ya isinya. Dan ini nanti pastinya buat aku koleksi sih, tempat tasnya ini, paper bagnya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Snacknya banyak banget loh. Oke, ini aku tatain lagi, aku masukin. Terus untuk tarifnya ini 340.000 ya teman-teman ya. Aduh. Tarifnya 340.000 dapat seat CD. Aku mendadak banget sih tadi mesennya. Oke, gitu ya. Yang butuh nomor HP, nomor kantornya. Yang pemesanan kan ini aku lihat kantor ya. Nah, mana sih tulisan kantornya? Dia, tadi aku persen, oh nih garasi. Cuma karena tadi gak keburu, jadi aku naiknya dari Bantas gitu ya. Oke, yuk sekarang kita lanjut perjalanannya lagi. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk ya. Dan seperti ini situasinya. Ada 4 bis. Pahala Kencana, Mansion, Madu Kismo, dan Mansion lagi yang bus kita naik ini. Ganteng banget ya, Jetbus 5. Aerodinamis banget bentuknya. Untuk review bisnya, kayaknya nanti di rumah makan aja deh ya. Untuk review bisnya nanti di rumah makan biar lengkap aja. Karena untuk saat ini lagi sibuk, takutnya gerasak-gerusuk pas kita lagi review tiba-tiba udah ribet kan. Yang penting nanti aja pas santai di rumah makan. Gitu ya, oke? Ini kita masih antri kapal dulu, oke? Yuk ikutin terus videonya sampai. Kita antri di dermaga 2 ya. Banyak banget. Itu kapalnya tapi kok belum keluar-keluar. Mtrans angkatan pagi. Giliran bis pada masuk. Diawali dengan Madu Kismo. Setelah itu bis kita nih. Wuhui, kalau sekali. Tahan pak, sebentar pak, maaf pak. Sebentar. Ini bapak dulu.
nurunin suspensi. Jalan lagi. Oke. Okay. Aman aman. Oke, okay, masih ada mention dan pahala kencana tuh di belakang. Wah, 16.26. Hai Pak. HT01 16.26 ini. Tadinya Budi Adiputro, sekarang jadi Budi apa ini? Gunung Mas Zeppelin. Kita saatnya makan di atas kapal sambil memandang sunset. Nikmat banget ya. Mantap, Masya Allah. Mantap sekali. Oke teman-teman, ini kapal kita mulai berangkat dari pelabuhan Gilimanuk. Kira-kira waktu tempuh kurang lebih selama 1 jam ya. Ini pas banget kita nyebrang pas lagi momen sunset gini. Gokil, Masya Allah. Kita makan di sini aja ya, karena kalau di atas nggak kelihatan dong. Yuk, kita makan dulu. Makan, makan. Makan with view. Kapalnya apa ya? Kapalnya berhenti dulu, pelan-pelan. Goyang banget tombaknya. Ini aku udah di kapal lagi ya.
ada di kapal, ada di bis. Penumpangnya juga udah mulai pada naik. Goyang banget ini. Ini kapal yang kita naikin. Padahal dari tadi tinggal sandar doang. Kenapa ya muter lagi, ini yang kedua kalinya nih. Giliran bis kita yang keluar. Saatnya naik. Partiin atau? Masjid. Nomor 7. Terus gini, Pri.